cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, jika Allah menghendaki yang demikian, tentu tidak akan kubacakan ini kepadamu, dan tidak pula dia akan memberitahukannya kepada kamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu dalam masa yang panjang sebelum ini. Tidakkah kamu mempergunakan akal? Tafsir nomor 1245. Ayat ini mengandung batu ujian yang amat jitu untuk menguji kebenaran seseorang yang mengaku dirinya seorang nabi. Bila kehidupan seorang nabi sebelum dakwah kenabiannya menampakkan kejujuran dan ketulusan hati yang bertaraf luar biasa tingginya, dan di antara masa itu dengan dakwah kenabiannya tiada masa antara yang dapat memberikan kesan bahwa beliau telah jatuh dari keutamaan akhlak yang tinggi tarafnya itu, maka dakwah kenabiannya harus diterima sebagai dakwah orang yang tinggi akhlaknya, orang jujur dan benar. Tentu saja seseorang yang terbiasa kepada suatu sikap atau tingkah laku tertentu disebabkan adat kebiasaannya atau tabiatnya akan memerlukan waktu yang lama untuk mengadakan perubahan besar dalam dirinya untuk menjadi orang baik atau orang buruk. Maka bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba dapat berubah menjadi seorang penipu, padahal sepanjang kehidupan beliau sebelum dakwah kenabian beliau adalah orang yang tiada taranya dalam kejujuran dan kelurusannya. Catatan kaki di ayat ke-17. Orang-orang musyrik menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sendiri Al-Qur'an dengan cara berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Anak kalimat faqad labistu fiikum telah menjauhkan keraguan bahwa Rasul yang sebelum mendakwakan kenabiannya selama 40 tahun biasa dipanggil sebagai Al-Amin atau orang yang benar. Bagaimana mungkin secara tiba-tiba bisa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berhasil. Tafsir nomor 1246. Ayat ini menjelaskan dua kebenaran yang kekal. Yang pertama, orang-orang yang mengada-ngadakan dusta mengenai Tuhan dan orang-orang yang menolak dan menentang utusan-utusan Tuhan sekali-kali tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Yang kedua, pendusta-pendusta dan nabi-nabi palsu tidak dapat berhasil dalam tujuannya.
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat merugikan mereka dan tidak pula menguntungkan mereka. Dan mereka berkata, mereka inilah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu memberitahukan kepada Allah apa yang Dia tidak ketahui di seluruh langit dan di bumi? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir nomor 1247. Sebab sebenarnya syirik ialah bahwa orang-orang musyrik tidak dapat menangkap maksud dan tujuan untuk apa mereka itu dijadikan. Orang musyrik mempunyai tanggapan palsu mengenai zat Tuhan dan sifat-sifatnya, dan pula tentang kemampuan dan kesanggupan besar yang Tuhan telah tanamkan dalam diri manusia. Ia berpegang kepada kepercayaan yang tidak masuk akal, bahwa ia tidak dapat mencapai kedekatan kepada Tuhan tanpa bantuan seorang perantara, dan pula bahwa Tuhan tidak sudi turun kepadanya kecuali melalui perantaraan mereka yang telah mencapai kedekatan kepadanya. Islam sangat tegas tentang menentang kedua paham itu. Wa ma kana an-nasu illa فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Dan manusia dahulunya hanyalah satu umat, lalu mereka berselisih. Dan jika bukan karena sebuah kalimat yang telah ada dari Tuhan engkau, niscaya telah lama diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Tafsir nomor 1247a. Mereka bersatu padu dalam keburukan dan dalam menentang nabi-nabi. Lihat pula catatan nomor 254. Tafsir nomor 1248. Kata-kata itu dapat mempunyai salah satu atau semua arti berikut. Satu, Tuhan telah menganugerahi manusia kemampuan untuk menemukan jalan yang lurus dan pula membimbingnya kepada jalan itu dengan petunjuk yang bersumber pada wahyu. Tetapi mereka mengabaikan jalan itu dan jatuh ke jurang kesesatan. Dua, mereka senantiasa ditunjuki jalan yang benar dengan perantaraan utusan-utusan ilahi, tetapi mereka terus-menerus berselisih di antara mereka sendiri. Tiga, dalam mereka menentang utusan-utusan ilahi, orang-orang kafir senantiasa menempuh jalan yang sama, dan dengan demikian mereka merupakan satu kaum sepanjang masa mereka. Tiga, dalam mereka menentang utusan-utusan ilahi, orang-orang kafir senantiasa menempuh jalan yang sama, dan dengan demikian mereka merupakan satu kaum. Sepanjang masa, mereka selalu menentang nabi-nabi Allah dan berselisih dengan mereka. Lihat catatan nomor 225. Tafsir nomor 1248a. Isyarat itu tertuju kepada rahmatku meliputi segala sesuatu. Keterangan surah ke-7 ayat 157.
wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu ayat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya ilmu yang gaib itu hanya kepunyaan Allah. Maka tunggulah, dan aku pun bersamamu termasuk orang-orang yang menunggu. Tafsir nomor 1249. Ayat ini mengandung jawaban yang jitu terhadap permintaan kaum kufar supaya hukuman turun dengan cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh menjawab mereka bahwa beliaulah dan bukan mereka itu yang pantas memperlihatkan kegelisahan atas kelambatan datangnya hukuman yang mengancam itu, sebab beliaulah yang menjadi sasaran ejekan atas kelambatan itu. Dan jika beliau dengan penuh kesabaran menunggu keputusan ilahi itu, maka mengapakah mereka tidak mau berbuat demikian pula? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kenal.